Dan pemirsa, kita akan kembali memantau situasi terkini dari kawasan wisata Puncak, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami Yola Dwiyanti di sana. Selamat sore Yola, jika tadi pagi jalur menuju kawasan Puncak ini padat, bagaimana dengan sore hari ini? Pada sore hari ini, kawasan Puncak Jawa Barat diguyur hujan deras, begitu. Namun dapat kami sampaikan, untuk situasi lalu lintas di Jalan Raya Gadok Jawa Barat memang terpantau padat dan macet begitu sejak pagi tadi. Dan antusiasme para wisatawan di Gadok Jawa Barat ini juga dibenarkan oleh Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin yang mengatakan hari ini terjadi kenaikan jumlah volume kendaraan sebanyak 40% jika dibandingkan hari kemarin. Dominasi dengan kendaraan roda 2 dengan plat nomor B dari Jakarta. Dan untuk itu petugas melakukan sistem one way ataupun sistem satu arah dari arah Jakarta menuju ke Puncak Jawa Barat dan begitu pun sebaliknya. Untuk diketahui sistem one way ataupun sistem satu arah ini dari arah Jakarta dan menuju Puncak memang sudah diberlakukan sejak pagi tadi, yakni pada pukul jam 7 pagi sampai jam setengah 11 siang pagi tadi. Dan saat ini juga kembali diberlakukan one way dari arah Jakarta menuju ke Puncak Jawa Barat, yaitu sudah dimulai sejak 2 siang pagi tadi dan belum ditentukan waktunya karena memang one way ini bersifat situasional. Zila dan juga David. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Yola Dwiyanti langsung dari Puncak Bogor, Jawa Barat.